Guru adalah seorang pendidik yang mengajarkan, menyampaikan ilmu, dan membimbing peserta didik yang bertujuan untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dalam berbagai aspek. Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Menjadi guru profesional memerlukan 4 standar ketercapaian kompetensi, di antaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan adanya ketercapaian 4 kompetensi ini, diharapkan seorang guru dapat menjadi guru yang profesional. Ayo, di sini.
Siap berdiri. Bilangan bulat.
Ibu mempunyai sebuah kartu. Kira-kira kartu apa? Yuk, tebak. Ini dia. Kira-kira ini kartu apa? Ini adalah kartu penjualan dan kartu bilangan. Nah, ini terdiri dari tanda apa? Tambah. Dan ini? Kurang. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi. Di sini, Ibu mempunyai sebuah bilangan. Mas, ayo diperhatikan. Mas Raman, diperhatikan yuk. Misalnya di sini 5 ditambah 3. Nah, di sini Ibu kan mempunyai kartu bilangan. Gimana sih Bu cara menggunakannya? Nah, ini kita ambil dulu sebanyak 5. Boleh hitung sama-sama? 1, 2, 3. Tidak ada yang berani, tunjuk ya. Ayo, siapa yang berani maju depan? Ini coba ayo Mas Reksa, maju depan ayo Mas. Ya, pintar. Nah, harus berani. Anak ini serang aja lu Mas. Nah, sekarang ini ada tanda minusnya apa? Tidak. Tidak berarti tandanya di sini. Nah, ditempel di sini. Ada berapa itu? Nah, ini, ditempel sini. Itu sama-sama. 1, 2, 3, 4. Bentar, jangan duduk dulu. Tunjuk temennya satu. Kira-kira siapa yang ingin membantu? Ayo, siapa yang berani maju depan? Ayo Mas Nabil, Mas Nabil maju depan, Mas Nabil dibantu, ayo. Ya, nah ayo Mas Nabil dibantu. Ini kira-kira tandanya apa? Mi, berarti menggunakan kartu ya. Plus apa ya Mi? Mi. Ambil lima kartunya. Yang tanda min, ada berapa itu? 2. Oke, tempel. Gimana keuntungan 1, 2. Nah, di sini kan ada sisa berapa di sini? Ada 2. Jadi 4 ditambah min 2 hasilnya berapa? 2. Pintar. Tepuk tangan dulu. Oke, gimana tadi yang sudah mempelajari itu? Sekarang anak-anak sudah paham apa belum? Ditulis di buku tulis masing-masing ya. Min 2 ditambah 3. Ini yang kosong berapa? Yang sisa berapa?
satu. Jadi min 2 ditambah 3 sama dengan min 1. Satu. Siapa tadi yang jawab min 1? Saya. Berarti tidak paham. Ayo dibenerin lagi. Nah ini yang ketiga ya mas. Ayo diganti yang lain juga. Coba lihat ini. Aduh salah. Nah ini salah juga ini. Salah semua. Nah ayo dibenerin lagi. Masih ada sisa waktu untuk mengerjakan. Min 1 semua. Ayo apakah sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Dikumpulkan ya, mas Kas, ayo dibantu ibu. Nah, diambil pekerjaannya. Tidak ada yang tulis lagi. Pensil diletakkan, ayo. Ini punya siapa ya? Kalau ngumpulkan itu bukunya dikasih nama. Ya. Kalau gini kan kita enggak tahu ini bukunya punya siapa. Nah. Nah, ini bukunya sudah selesai ibu koreksi. Ibu minta tolong untuk dibagikan. Ayo Mas Nabil, dibagikan Mas Nabil. Nah. Ayo ini dibagikan dulu temennya. Bilangan bulat, bagaimana cara menjumlahkan dan bagaimana cara mengurangi seperti itu. Nah, jadi anak-anak sekarang ibu punya PR untuk kalian. Nah, ini dilakukan dikerjakan secara berkelompok. Ini tugasnya untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, PR tersebut kalian harus mengerjakan secara bersama-sama di rumah. Ya, ayo coba perhatikan. PR-nya nanti dikerjakan bersama-sama, dikumpulkan hari Sabtu besok. Dikumpulkan hari apa? Sabtu. Setiap anggota kelompok wajib mengerjakan juga. Nanti misalnya ada temennya nggak mengerjakan, bilang ke ibu ya. Misalnya, walaupun Nabi nggak mau kerja kelompok, itu udah ikut kerjakan. Yang kerjakan cuma Rama sama Bagas. Nah, nanti bilang ya. Nah, oke. Sekarang bukunya dimasukkan ke dalam tas semua. Oke, tadi coba ya perhatikan bukunya ditaruh dulu. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari apa? Apa berapa saja? 1, 2, 3, 4. Nah, 0 itu kira-kira termasuk bilangan bulat apa tidak? Iya. Kalau negatif 5 termasuk bilangan bulat apa tidak? Iya. Pintar. Nah, jadi dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu kita mengetahui tentang bilangan bulat, bagaimana cara menjumlahkan dan bagaimana cara mengurangi seperti itu. Nah, jadi anak-anak sekarang ibu punya PR untuk kalian. Nah, ini dilakukan dikerjakan secara berkelompok. Ini tugasnya untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Nah, PR tersebut kalian harus mengerjakan secara bersama-sama di rumah. Ya, ayo coba diperhatikan. PR-nya nanti dikerjakan bersama-sama, dikumpulkan hari Sabtu besok. Dikumpulkan hari apa? Sabtu. Setiap anggota kelompok
cowok itu udah ikut menjakan. Yang menjakan cuma Rama sama Bagas. Nah, dia bilang ya. Nah, oke. Sekarang bukunya dimasukkan dalam tas semua. Pembelajaran matematika besok diingat, besok adalah pembelajaran IPA, jangan lupa membawa galon. Kita besok lakukan praktek di luar kelas ya. Bawa galon masing-masing, bawa satu, oke? Jangan lupa ya. Sudah. Nah, sebelum pelajaran berakhir, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelasnya ayo sini dipimpin satu ke depan. Nah, dipimpin dulu. Iya, buku induk ini. Bu, ini kira-kira buat lomba besok enaknya gimana ya, Bu? Nunggu Pak Hendy aja ya. Oh, iya. Besok aja kita bisa rapat sama Pak Hendy. Oh iya, jadi besok aja ya, Bu. Ya. Ini tak bawa pulang saya aja ya, Bu, buku induknya. Iya. Kalau bisa, duluan aja ya, Bu. Assalamualaikum. Pak, saya pamit pulang dulu ya, Pak. Iya, iya. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.